Halo guys, selamat sore guys. Selamat bertemu kembali dengan Jumeri Channel guys. Bagi yang baru mampir dan ketemu channel ini, selamat datang. Terima kasih telah klik video ini. Konten kita kali ini akan membahas tentang relay atau ompron dan sikring dari mobil kanter guys ya. Jadi kadang kan kita nggak paham dengan relay-relay ini guys ya. Dengan sikring-sikring ini ya. Kalau misalnya tanda ininya udah hilang guys ya. Terus kan kadang kita nggak paham dia arusnya itu sumbernya pada saat lagi off atau saat ACC atau saat ignition baru ada arusnya. Jadi kali ini kita akan menjelaskan tentang satu ya, kita mulai dari sikring ini dulu ya guys ya. Sikring ini ya, yang ini adalah sikring untuk starter. Sikring ini akan ada arus pada saat kunci kontak kita starter, dia baru ada arusnya guys. Ini guys contohnya guys. Bentar ya. Dia baru ada arusnya ya guys ya. Oke. Ini untuk sikring starter. Kemudian yang ini adalah sikring untuk fuel cut. Dia ada arusnya pada saat di on kan. Pada saat di on kan dia baru ada arusnya ya. Kemudian yang ini adalah sikring untuk cigarette lighter ya, kemudian radio power 24 volt. Dia ada arus pada saat ACC. Ini posisi ACC. Jadi pada saat posisi ACC dia ada arusnya. Ini 24 volt guys ya. Aduh, sorry guys. Ini kan lagi ACC ini. Tuh, dia ada ACC, dia ada arusnya. Jadi kalau kita off kan ya hilang. Ini ACC. Oke. Kemudian berikutnya ini adalah sikring untuk audio. Ya, ini yang 12 volt. Ini untuk audio ya. Kemudian yang ini adalah sikring untuk fuel cut motor. Jadi ini arusnya adalah arus langsung dari baterai melalui main fuse. Jadi dia standby-nya ada di motor fuel cut. Ini 5 ampere guys ya. Kalau khusus untuk fuel cut ini 5 ampere, ini 5 ampere. Cuman kalau fuel cut yang ini bedanya, ini adalah dia saat on dia baru ada arusnya. Kalau yang ini fuel cut motor, dia adalah arusnya pada saat off dia tetap ada arusnya. Kemudian yang ini adalah headlamp. Jadi ini headlamp langsung standby langsung ya. Kemudian ini ada headlamp tapi yang low. Ini yang low tapi yang sebelah kiri. Ini yang low tapi yang sebelah kanan. Dia ada arusnya pada saat kita nyalakan saklar lampunya. Dia baru ada arusnya. Kemudian jika saat kita misalnya kasih lampu jauh, dia hilang. Dia hilang arusnya. Oke.
Kemudian yang ini adalah lampu mundur. Dia ada arusnya pada saat di ignition. Kemudian ini adalah untuk meter. Dia pada saat kunci kontak ignition, dia baru ada arusnya. Kemudian yang ini adalah untuk wiper. Dia ada arusnya pada saat ada kunci kontak dinyalakan ignition. Kemudian ini adalah untuk relay control. Yang dimaksud dengan relay control adalah relay untuk wiper. Nih, yang ini dan yang ini. Kemudian yang ini adalah untuk exhaust brake atau rem angin. Dia saat ignition baru ada arusnya. Kemudian yang ini adalah untuk lampu rem. Dia arusnya adalah arus langsung dia. Jadi dia ada arusnya dari aki langsung melalui main fuse. Kemudian yang ini adalah untuk meter. Ini kan ada meter, ini juga meter ya tadi ya. Cuman kalau meter yang ini, yang ini adalah pada arusnya arus langsung. Kemudian yang ini adalah sikring untuk turn atau tanda belok atau send. Kemudian yang ini lampu apa, strumnya strum langsung ya. Kemudian yang ini adalah lampu ruang, jadi lampu di dalam kabin nih. Ini kosong. Kemudian yang ini adalah sikring untuk lampu kecil. Ini harusnya harus langsung. Ini adalah untuk fog lamp, sama ini harus langsung. Kemudian yang ini adalah untuk klakson. Ya. Kemudian kita mengenal relay. Relay yang paling atas nih, yang ini adalah untuk relay lampu kecil. Kemudian yang bawahnya adalah untuk relay fog lamp. Kemudian yang ini adalah headlamp, tapi yang high, jauh. Kemudian yang ini adalah fuel card. Kemudian yang ini adalah untuk starter, relay starter. Kemudian yang ini adalah headlamp, tapi yang untuk low, dekat. Kemudian ini adalah wiper low. Jadi kalau kita cek strumnya dari sini, pada saat di saklarnya dinyalakan, dia baru ada arusnya. Kemudian yang ini adalah saklar untuk klakson. Kemudian ini adalah relay. Ini relay control nih tadi ya. Ini relay untuk wiper, tapi yang high. Oke guys, segitu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat guys ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, kita belajar sambil ngopi guys, biasa guys. Montir guys, kebahagiaannya salah satunya rokok sama kopi guys. Oke guys, bye. Wassalam guys. Semangat guys. Bye.